Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang burner merek FBR, tipenya GX4STC ya. Ini dusnya ya, terus ini unitnya, terus burner GX FBR GX4STC ini kapasitasnya itu 10-20 kilo tuh bahan bakar solarnya. Terus listriknya 250 watt ya. 250 watt untuk blowernya. Terus tegangannya 230 atau 220 satu pas. Nah, kapasitasnya ini kapasitasnya 118 sampai 237 kW. Nah, ini FBR ya. Bahan bakarnya solar atau lead oil bahasa Amerikanya. Bahasa Amerikanya itu burner solar atau kompor solar. Nah, ini head kitnya atau diffuser chambernya atau casing diffuser chambernya ini ukuran 5 in, ukuran 5 in ini, bukan 4 in ya, tapi 5 in. Terus masih satu api. Ini nozzle-nya, ini diffusernya, di sini ada pemantiknya atau koreknya di sini. Nah, ini tampak depan ya. Kalau tampak dari samping, nah, seperti ini nih. Ini dari belakang. Ini reset untuk kontrol bundle. Ini merek FBR. Nah, jadi ini kalau di relo itu tipe G20, R40, G20, TC sama. Ini sama kapasitasnya. 20 kilo juga atau 10 sampai 20 kilo gram bahan bakar solarnya. Nah, ini coba kita akan bikin lagi ya, karena mau dikemas. Tin, bisa dibantu nih. Ini tampak atas, jadi gampang ya, kalau mau dibuka kelihatan tuh kapasitasnya. Ini tampak atas dari depan ini. Ini mau dikemas, besok kita tes. Nah, kita masukin. Nanti kalau udah laku udah dibayar, tak tes di sini sebelum dikirim. Soalnya kalau belum dibayar, saya tes ya, nanti jatuhnya bekas. Sayang. Soalnya udah dibayar, udah PO, mau dites belum kirim. Ya oke, okay, ya. Akan kita tes. Nah, ini user manualnya ini, anti lembabnya, ini flanknya, muat ya. Gimana nih? Oke, gitu ya. Jadi sekali lagi, apabila butuh banner FBR maupun relo dan lainnya, tidak usah sungkan-sungkan hubungi kami di bawah naungan PT Indira Dimitra. Akhir kalam, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sukses buat Anda.